Mantap. Yang mana bro yang lu suka bro? Bakalan gue lempar nih ntar malu ya bre. Serius gue nih. Ini juga, aduh seru banget gak sih bro? Hidayat Squad Family, video gua jangan lupa di share, like, sama subscribe. Thank you so much. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Apa kabar bro? Dan sehat-sehat semua. Gua tadi udah balik bro dari Pasar Loa. Dan tadi tuh luar biasa mantep pencarian kita di hari ini. Dan aduh luar biasa bro, hari ini dapetnya itu banyak gitu. Gua dapet Hot Wheel, terus gua dapet sepatu dari Air Jordan yang mantep kayak gitu. Aduh ini pasti steel banget nih, karena sepatu itu masih kayak bening gitu bro. Gua seriusan. Oret, dibahas saja apa aja yang gue dapat, oke? Okay? Jadi ini hari Minggu di hari ini. Jadi kebiasaan gue tuh seneng gitu buat konten. Gue seneng sukaan gue juga. Gue itu sukanya itu cari di Pasar Loa yang ada di Concord, bro. Concord, California, Amerika, oke? Okay? Jadi di sini itu setiap hari Minggu pagi gitu orang-orang pada seller-seller pada datang semuanya ke sini. Dan tempatnya ini bayarnya itu kalau lu sebagai penjual mau datang ke sana itu cuman bayar $25 lu bisa buka lapak lu di sana. Dan juga sebagai pembeli lu kalau masuk bayarnya itu $1.50, oke? Tapi tempatnya itu luar biasa banyak gitu, dan juga sellernya itu juga ganti-ganti terus gitu. Jadi sehingga senangnya di sini ya kayak gitu bro. Jadi lu itu dapat barang yang benar-benar fresh banget langsung dari oven. Alright, sekarang gue bahas apa aja yang kita dapat di hari ini, oke? Okay? Oke deh, hey. Hey. Hi. Alright bro, kita mulai dari Hot Wheel apa aja yang gue dapat di hari ini, oke? Okay? Alright, nih. Gue dapet nih Hot Wheel. Ini adalah Hot Wheel dari Delivery bro. Ini dari Delivery Hot Wheel. Dan Hot Wheel yang ini gue dapet itu $3, oke okay? Dan ini Hot Wheel ya, kalau dijual ini hot item banget, naik banget harganya. Apalagi kalau dari Delivery gitu orang banyak yang suka gitu. Jadi kita steal banget nih dapet hari ini. Terus juga gue dapet Dodge Charger. Dan ini gue dapet nih itu harganya itu murah banget, cuman 50 sen 2. Jadi dua gue beli. Ini ada Chevy 59 sama Dodge bro. Jadi ini dua gue dapet cuman $1 bro. Ini dua ini $1 nih, total $1. Dan ini adalah kartnya itu kart lama, tahun 99 bro. Ini juga kart tahun 99. Jadi ini udah 20 tahun yang lalu. Bayangkan udah 20 tahun yang lalu. Terus juga gue dapet dari Hot Wheel yang kecil-kecil yang udah lus-lus gitu. Gue gak tau kenapa gue suka Hot Wheel yang lus-lus gitu bro. Karena kayak gimana, kayak lu tuh bisa megang genggamnya gitu. Dan gue cari benar-benar spesifik dari Ferrari. Karena gue suka Ferrari, gue tahu Ferrari tuh harganya tuh udah naik, udah melambung tinggi banget. Gara-gara apa bro? Gara-gara Ferrari itu license-nya itu kan udah tutup di Indonesia gitu kan. Dimana di seluruh dunia kayak gitu. Jadi sehingga orang-orang itu rebutan nyari gitu Hot Wheel-nya yang si Ferrari ini. Karena ya harga naik, orang kebutuhan banyak gitu. Jadi naik bro. Alright, ini Ferrari gua satunya. Duh, mantap. Ini adalah Ferrari dari merah ini adalah Ferrari dari Marrarello. Oke, Marrarello dari buatan Malaysia gini. Di ini tahun lama bro, tahun 99 juga. Alright. Nah, ini adalah Ferrari gua, Ferrari dari Marrarello nih. Warna merah mantap nih, bro. Terus gua dapet juga Ferrari kuning Ferrari 7 nih, kondisinya agak lumayan bagus, bro ya. $1 tadi gua beli. Ini Ferrarinya itu buatan Malaysia, masih tetap sama tahun 1990 bro. Ini 1990. Duh seru nih bro kalau diajak-ajak foto gitu ya. Ini juga gua dapat Ferrari juga, Ferrari 250 GTO bro. Jadi ini harganya sedolar semuanya bro ya. Dan ini gua dapat ada kayak teng-tengan gitu bro ya. Tahu nih, Chef Ten Tank. Dan ini dari Chef Ten bro, bukannya dari Hot Wheel ya. Gue gak tahu nih, cuman gue baru pertama kali lihat harganya $1. Gue senengnya itu ada kayak benderanya gitu, kayak gini nih. Seru gak sih nih? Alright, terus ini juga ada, gak tau dapet warna kuning NASCAR kayak gitu.
ride, NASCAR, kondisinya sih udah kayak gitu deh bro. Dan yang ini nih yang mantap nih, ini gue lihat kayaknya ini treasure hunt deh. Lu lihat tuh ada kayak ininya gitu, apinya gitu di sini dari Hot Wheel Treasure Hunt. Ini kayak drag race gitu bro, tahun 94 Mattel Malaysia. Aduh, ini bener-bener nih rasa gue nih mahal nih ya. Mahal ini bro. Oke, ini gue beli dua sekaligus kayak gitu. Hot Wheel Mattel Malaysia, oke. Dan ini gue juga dapet, ini gue senengnya ini karena ada Chevy bro, Chevy 64 ini. Ini ada apa, dari si Lowride. Ini dolaran juga gue beli. Dan ini juga ada Ferrari. Aduh, mantap. Jadi gue dapet semua nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bro. 12 bro. Alright, gue dapet 12. 12 dari gitu bro. Luar biasa lu lihat nih. Duh, ada 12 gini bro. Mantap. Yang mana bro yang lu suka bro? Bakalan gue lempar nih ntar mau lu bro. Serius bro nih. Ini juga, aduh seru banget gak sih bro? Ini juga ada, aduh seru banget gak sih bro? Hot wheel-nya gitu. Dan yang ini luar biasa mantep nih. Ini kayak, apanya kayak glow-glow kayak gimana gitu ya. Seru. Dan juga tadi anak gua beli nih mainan sum-sum. Sum-sum nih mainan bro ya. Ini mainan sum-sum kayak gini nih harganya 2 dolaran. Cuman kalau di toko nih harganya 5 dolaran gitu. Kalau di toko di sana harganya 2 dolaran. Nih orang-orang Amerika lagi paling banyak nih koleksi-koleksi kayak ginian. Gue gak tahu kenapa. Ini dia semuanya. Oke, ini dia semuanya bro. Aduh mantap. Luar biasa. Alright bro, itu aja video kita. Ini review dari Hot Wheel gue dulu bro ya. Review Hot Wheel sama mainan-mainan di sini yang gue dapet. Gue bakal review lagi khusus nih bro, so, review sepatu ya, apa yang gue dapet di sini bro. Karena ini juga luar biasa sepatu ini. Karena ini sepatu udah kayak dapetnya tuh kayak udah luar biasa bro. Oke, thank you so much semuanya udah nonton. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.